Halo guys, ketemu lagi bersama saya di channel Cakra Kebang. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik ya, bagaimana cara menggunakan fitur video editing di Android dengan brandnya itu adalah VideoShow, atau softwarenya atau aplikasinya namanya ya VideoShow Pro. Bagaimana sih cara menggunakan secara maksimal ya? Saya hanya menerangkan tentang bagaimana cara mengambil fitur maksimalnya tanpa ada berbayar, karena ini sudah fiturnya sudah crack ya, atau sudah pro ya. Jadi kita tanpa berbayar kita langsung cek HP aja. Nah ini ketika masuk ya guys. Nah di sini ada banyak fiturnya ya, walaupun ini adalah fitur yang simple ya. Kita menggunakan editing video menggunakan Android dengan simple itu menggunakannya VideoShow menurut saya. Cuman untuk yang lebih lengkapnya lagi ada mungkin ya. Cuman kalau menurut saya ini fiturnya sederhana tapi lengkap banget ini. Ada Ultra Cut, ada pangkas cepat, ada video converter ke MP3, ada kompresi video. Cuman ini saya pernah menggunakan kompresi video ini dan hasilnya itu enggak mengurangi grafiknya guys. Jadi enggak jadi bucek atau misalkan intinya jelek lah hasilnya. Tapi ini memang seperti aslinya atau video awal originalnya, cuman dia enggak mengerti saya ini kompresinya cukup bagus untuk videonya ya. Pada umumnya kan kalau video dikompres itu jadinya kan jelek, kalau ini lumayan menurut saya. Nah, di sini agan kan ada pusat material. Nah, pusat material ini adalah efek pendukung dari video yang kita akan edit. Nah, di sini biasanya kalau belum pro itu kalau kita mau ngambil misalkan tema ya, mau ngambil tema. Nah, di sini kan saya sudah download ya. Nah, di sini kan ini ada yang sebagian saya download tadi. Nah, nanti agan tinggal klik kayak gini aja, kan. Nanti dia otomatis mendownload sendiri dan dia menambah di file yang akan saya edit nanti di sini ya. Maksudnya ini musik, mungkin bisa langsung kesini aja guys untuk mengambil download dan fitur-fitur pendukungnya ya. Mungkin di sini ya guys. Buat nanti mungkin more di sini. Nah ini kita ketemu yang tadi ya. Jadi ini adalah fitur di download ketika sudah di download nanti si ini akan bertambah di sini guys temanya ya. Nah, ini adalah klip. Oke. Nah, ini adalah klip yang buat editing ya. Kemudian kita mau ngambil musik ya. Ini akan mau mengambil musik banyak, jadi kita tinggal unduh di sini, unduh musik lainnya. Jadi di sini banyak fitur musik yang akan pengen lah, atau untuk pendukung musiknya ya, atau tema pengiring musiknya di sini banyak. Nah, ini misalkan sudah segini ya guys. Agan masih ada kurang yang kurang enak, atau misalkan pengen musik apa, ini tinggal di sini guys, banyak pilihan. Ini adalah lagu baru. Nah, ini adalah saya tadi sudah download karena keluar dari aplikasi, jadi nongolnya seperti ini guys, terstop, belum terdownload ya. Jadi bisa langsung lanjutkan saja. Nah, ketika yang belum pro ini kalau misalkan kita download kayak gini tuh nanti otomatis membawa kita ke aplikasi ini langsung ke, menuju ke Google Play guys. Terus di situ ada keterangan upgrade ya, upgrade untuk lebih bagus gitu ya, intinya seperti itu. Dan di situ kita nggak asal download guys, kita harus berbayar baru kita mendapatkan lagu yang kita inginkan yang ada di fitur ini. Jadi itulah perbedaan dari
yang pro dan sudah crack dan yang pro belum crack. Kalau pro belum crack itu pasti masih ada kita membeli ya. Jadi ini adalah free sama aja kali ya. Saya agak bingung, saya bukan orang barat. Jadi ketika kita ngambil atau ini berbayarnya dengan download, dengan kuota, bukan dengan berbayar dengan uang ya. Mungkin cukup sekian ya video tips trik saya dari channel saya Cakra Kebang. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa klik subscribe ini ya, like ya. Kalau pengen lihat video-video lain dari saya, jangan lupa klik subscribe. Jika akan ada masukan, silakan masukkan komentar di kolom komentar saya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.